Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Siapakah yang ingin dikejar-kejar rezeki? Tentunya semuanya menjawab ingin, termasuk Anda tentunya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda pantas dikejar-kejar rezeki? Apakah Anda sudah berjuang menjadi hamba terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda melakukan amalan yang dengannya Anda akan dikejar-kejar rezeki. Meskipun Anda bersembunyi, rezeki akan mencari Anda. Meskipun Anda pergi ke seberang lautan, rezeki akan mengejar Anda sampai dapat. Lalu, amalan apakah yang dapat membuat Anda dikejar-kejar rezeki? Yang pertama, sholat malam atau sholat tahajud. Meskipun mengantuk, berjuanglah untuk bangun, untuk melaksanakan sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Insyaallah kehidupan Anda akan menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Selamat dunia akhirat, sebab Allah mencintai Anda sebagai hamba yang gemar bertahajud. Yang kedua, membaca istighfar di waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu di penghujung malam. Keutamanya tidak didapatkan pada waktu-waktu selainnya. Kesempurnaan istighfar di waktu ini diawali dengan kegiatan sholat malam. Keutamaan istighfar pada waktu subuh ini karena Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia. Allah membuka selebar-lebarnya pintu rahmah, ampunan dan kemurahannya bagi hambanya yang mau berdoa dan memohon ampun. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, marilah sama-sama memohon kepada Allah untuk menguatkan dan memampukan kita semua untuk menjaga dan merutinkan sholat tahajud dan beristighfar pada waktu subuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.